Nisa, tolong katakan ke saya gimana cara saya nebus kesalahan saya atas kamu dan Abbas. Pak Adam benar-benar menyesal udah nabrak Bang Abbas. Ya Allah, Nisa harus ikhlas dengan semua kejadian ini. Biar begini-begini imitasi, pasti orang pada kagak kenalin. Ini mah Mas Pasu. Kasian deh lo Mas Pasu. Bandung. Ganggu aja nih, bikin jarak antara kita aja. Gimana sih? Hati-hati nyampe. Bang Jaki akan melindungi Ayang Beb 1x48 jam. Alhamdulillah. Ya, yang namanya naik haji itu kalau kita mampu. Kalau kita kagak mampu, kita kagak usah ngemis-ngemis sama orang. Apalagi kalau ada tetangga yang lagi kelaparan. Bang. Bu aja, kalau gitu duitnya tuh buat Bu Aja aja ya. Buat keperluan Bu Aja sama Pak Haji. Nah, saya ambil dulu ya. Ini Bu Aja. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana saya mau menjelaskan sama anak Adam tentang duit itu ya? Gimana kalau dia sampai kecewa? Ya Allah. Dia pada kelelep rumahnya. Pandit seloteng dia main air aja begitu. Suai lo. Bongbongin gua kejedodin lo. Kalau kamu? Nih Pak RT, kalau kamu sebelah sih cuma cetek. Kagak dalam. Lah itu kok bisa? Lah cuma sedengkul ayam. Itu kenapa pada ngungsi semua, Dang? Sedengkul ayam. Ayamnya cuma nangkring di atas genteng. Hah? Sama-sama. Suai lo. Bawa berita yang bener dong kayak gua. Warga
kampung sono sebelah yang lagi kesusahan itu adanya ngungsi di kampung sebelah. Lu tahu kagak? Demi keamanan. Apanya yang aman? Jangan kata kampung sebelah. Lah kampung kita aja udah tenggelam. Itu kan kampungnya kelelep, makanya ngasih keamanan di kampung sebelah, ya kan? Kalau kampungnya kelelep, kasih pelampung. Jadi biar nggak kelelep. Sudah. Aku tidak mau berbicara lagi denganmu. Yang penting, kita sebagai aparat harus kerja yang benar. Ya, dengerin baik-baik ya. Pasukan! Lencang kanan! Rak! Lalu... Salah lagi aja, salah mulut, teh, di mana-mana kita. Masa muka gue dicakot? Lagi buatan deket sih muka, sono jauhan. Pindah belah sini. Oh, pindah ke sono. Pasukan! Cep. Cang! Kiri! Gerak! Stop. Gue mau nanya sama lu, nih. Lu lihat anak gue gak, si Ocit? Oh, RT Ocit. Lagi bantu-bantu korban banjir. Dia nyumbang, kasih sumbangan gak? Kasih sumbangan? Waduh, ngasih sumbangan. Sok kaya dia tuh. Kan duit dari gue. Sama siapa aja? Sama Jaki, sama Koret. Aduh, gak bener. Lu salah lihat kali, nih. Ya udah kalau gak percaya. Ya. Bantu orang lain. Kemarin sini kebanjiran, yang bantu siapa gue gak tahu. Assalamualaikum. Salam, sayang. Mancing mau kemana? Kata Pak Ustaz, kalau menolong itu bagus. Jadi yang dilakuin Pak Ocit itu benar. Benar apaan? Ya nyumbang-nyumbang segala macam. Kalau mau nyumbang tuh orang lebih dekat lebih dulu. Sok tua lo, gue permisi. Hei, rese lo. Koret, yakin? Ya. Bener baik-baik ya. Gue kan di sini RT, RT profesional. Kebetulan tetangga kita lagi kena musibah, lagi ada kebanjiran. Kita sebagai umat manusia, sebagai warga yang baik harus bisa menolong. Ya kan? Ini waktu itu buat tebus dosa atau enggak? Iya, gue mau banget. Gue mau bantu-bantu warga yang lagi kesusahan banjir. Nah, itu. Oke, sekarang kita pasukan. Kita beli bahan baku atau barang-barang pokok lah untuk bantu tangga kita kebanjiran. Oke, gue akan patungan. Tapi gue minjem uang dulu ya. Dipetin lo. Wah, saat itu jelek gitu. Gue belum dapat kerja. Yuk, udah sini nih. Ini warungnya. Pada mau kemana nih? Ini sini. Hari bapak. Aduh, Papi Franky juga lagi nyariin Ocit. Tapi kata orang-orang sih, Ocit, bapaknya Akmal sama Lala, terus Koret, lagi bantuin orang-orang di yang banjir itu tuh, kasih sumbangan di tempat pengungsian. Hebat. Terus di mana? Di sana, tapi kamu nggak usah ke sana. Bahaya, buat anak kecil bahaya. Baik, Perenggi pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Koret, Ocit, Jack. Ya, ngomong-ngomong si Ocit mana RT nih? Lu Ocit. Ini sebentar ya, dilihat. Nah, ini, lu dengerin baik-baik. Ini banyak keluarga-keluarga kita kan yang pada kesusahan, yang lagi kena musibah. Kita harus cepat bergerak untuk menolong sesama. Setuju ya, gitu. Lu setuju gak? Setuju dong, pasti. Sebab kalau siapa saja yang ditolong itu, dia hatinya bakal bergembira. Betul. Sehingga yang sedih, yang kecewa, itu bakal bergembira. Ya. Walaupun dalam kesusahan. Betul sekali. Bye.
Indonesia, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, dosa-dosanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah, seluruh warga Kampung Bungek dan sekenanya, ya Allah. Seluruh warga Indonesia yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada warga Kampung Bengek, ya Allah. Berikanlah kami semangat, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Engkau sebagai penolong bagi kami, ya Allah, umat manusia, ya Allah. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Suruh biarin. Lewatan. Sini. Lagu lama gua kepret lo. Suwe lo lo. Lagu lama muka lo lama. Kagak boleh gua senang aja. Sedikit kasih senang dong buat etek profesional di sini. Biar bagaimanapun juga gua kan bapak-bapak lu semua. Iya. Yeah. Paling kagak gua di sini bisa. Yeah. Suwe lo.
Suek! Lu harus mengerti dan berdua. Gue di sini posisi gue kan sebagai aparat pemerintah. Walaupun gue di sini sebagai RT profesional, tapi tadi gue merasa senang sekali berkunjung di kampung sebelah. Setuju. Gue sih gue doain supaya airnya cepat surut. Amin. Amin. Yang kena musibah juga dikasih kesabaran, amin. Kasih ketabahan. Amin. Ya enggak? Amin. Ya biar cepat kering ya. Kering. Air banjirnya terus juga musibah cepat berlalu. Iya. Terus hari sih pengennya pemerintah kita tuh lebih memberikan perhatian gitu. Setuju banget gue. Iya kan? Setuju terhadap banget. Para korban banjir, ya. Mungkin sandang, pangan dan papannya. Ya. Selimut tuh ya dibutuhin selimut, banget ya. Selimut dibutuhin. Terus makanan, obat-obatan ya. Obat-obatan, semuanya diperlukan sekali itu. Itu dia. Lah. Bener, Bang Koret, Bang Jaki Demong. Ya. Gue juga harus memberikan perhatian yang sebenar-benarnya. Terhadap masyarakat. Terhadap Munaroh. Lalu. Terus. Itu mulu. Wah, saya suai lo. Kelaguan lo. Ngomongin lo masyarakat. Yes. Munaroh mulu. Yang benar dong, kasih kita tuh harus memberikan perhatian yang lebih. Iya. Pada masyarakat lah. Iya, kepada masyarakat. Pada masyarakat. Pada masyarakat. Khusus. Assalamualaikum. Ibu. Akmalala, Bapak sama Ibu pulang. Bapak? Emak. Akmal, gimana nak pelajaran di sekolah tadi? Tadi Bu Guru kasih pertanyaan lagi. Buset dah itu Guru, nanya mulu kayak nyari alamat. Emang tuh Guru nanya apaan nak? Siapa yang nyuri Kris sama Bu Gandrik? Pasti Akmal jawab Bapak kan? Iya. Emang Bapak yang nyuri? Roh, Jaki. Gimana sih, Pade? Apa kata orang ngeliat lu malam-malam jalan berduaan? Kalau mau rujuk aja. Gak apa-apa. Ya kata Jaki belum ada kerjaannya juga. Yeah? Jangan begini caranya. Mak malu, tau gak? Malu sama tetangga. Naro bikin malu emak, tau gak? Akmal, Lala, masuk. Bapak, kita tidur dulu ya. Ayang Beb, tenang aja, ya. Mungkin Mak abis nelen cabai rawit 1 kilo, makanya dia marah-marah. Udah ya, tenang aja. Pada dasarnya dia cinta dan sayang sama Abang. Soalnya Abang ini menantu kesayangannya dia. Ayang Beb, gimana? Kita rujuk yuk, besok kita rujuk gimana, ya? Tunggu dulu. Gini aja, Bang Jaki. Pokoknya Bang Jaki cari uang 80 juta dalam waktu semalam. Baru Naro siap balik sama Bang Jaki. Apa? 80 juta? Ayang Beb, yang bener aja dong. Kok Ayang Beb jadi matre begini sih? Jaki, bukannya Naro matre. Tapi ini demi keseriusan Abang sama Naro. Naro mau lihat dong. Oke. Kalau Ayang Beb mau ngetes Abang, seberapa besar cinta Abang ke Ayang Beb, Abang akan buktiin. Abang akan bawa uang 80 juta ke hadapan hidung Ayang Beb dan ketek Ayang Beb yang bau kunyit. Tenang aja. Assalamualaikum. Kalau Bang Jaki bisa bawa uangnya 80 juta, berarti dia masih belum berubah, alias dia masih maling. Lu berdua kemana aja sih? Kan gua udah bilang jagain si Umi. Orang tuh pada datang tuh, ngadu soal tingkahnya si Umi. Lu ngerti nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam, masuk Dam. Lu berdua keluar. Hah? Lalu palak lagi si Adam lo. Mi, Balkis mana? Si Balkis, dia udah tidur kali. Dia capek, main sama kakeknya. Oh, iya udah bisa mau liat Balkis. Ayo. Adam. Apaan sih? Pahit, Dam. Pahit mulutnya? Pahit, kalau mulutnya pahit semuanya, Dam. Yaudah, ini kebetulan banget nih ada gulanya. Kunyah aja gulanya ya. Boleh ditelan langsung, boleh dikunyah-kunyah, terserah.
Si Adam yang pas udah itu. Ente pikirnya mau bikin teh manis apa? Bukan. Ini aduh si Adam keliwatan. Oh duit, makanya ngomong yang jelas dong kalau mau duit. Kalau masih jelas ngomongnya kan enak, ya kan? Duit deh. Alhamdulillah, dam ya Allah, ya Allah dam. Deh. Dam. Apaan lagi sih? Mulut nih asem banget, asem. Asem ya mulutnya ya? Asem plus blam. Kebetulan banget nih, ada rambutan. Telan aja langsung. Ujung busrat. Sabia! Maksudnya bukan yang begini. Apaan sih? Maksudnya? Duit lagi ya kan? Duit terus ya. Ya duit terus nih. Apa nih? Apa? Ah! Nggak mau. Yaudah, kasih. Ini dia nih, rumah barongsai tua. Bakal gue malingin. Waduh, si barongsai tua lagi tidur. Tidurnya kayak kecebong hanyut di got. Dia ngorok apa makan kerupuk ya? Munalo, cintaku, sayangku. Hai. Mendingan lu orang kawin sama Owe. Hai. Daripada sama si Pelengki, udah bau tanah kuburan. Hai ya. Apalagi sama si kutu kuplek, si Jaki. Hai ya, banyak umong. Hai ya, lu hidup bakal menderita seumur hidup. Hai ya. Munalo, gue pengen cium pipi lo yang melekatmu. Ayah. Cium. Munalo, pipi lo dingin banget kayak kodok. Ayah. Asik nalo, cium cepet lo. Munalo, kok dolong-dolong gue? Lalo? Iya, gue cuma mimpi. Mimpi lagi, ya. Udah lewat sholat isya, pasti di musola ini udah nggak ada lagi orang yang berkeliaran. Aman nih, gue lihat hasil. Apaan nih? Buset, kok uangnya begini? Ini mah uang orang buat yang dibakar-bakar itu. Rasem barong saya. Buset. Apa sih? Pagetin aja lu. Jaki. Makanya jangan suka maling. Menjakin lu. Ikut campur aja lu anak kecebong. Mau lu? Kasian deh lo, udah capek-capek maling dapat duitan. Bisa. Umi mau ngomong serius. Umi mau ngomong apa sih?
bagaimana kalau lu berdua kawin aja? Anggap aja si Abang udah mati. Mi, udah dong, Mi. Bang Abas masih hidup, Mi. Yalah, si Abas itu kan antara hidup dan mati. Iya kan? Udah 2 bulan dia koma. Gitu dong. Tuh, Dam. Dia masuk kamar, artinya dia juga suka sama lo. Aduh, Bumi, kok tega banget sih? Si Abas tuh masih hidup, Mi. Si Nisa, Umi mau kawinin. Lu juga jangan diam aja dong, Dam. Terus udah deh, lu jangan ada di sini aja lagi. Maafin saya, Pak Haji. Saya janji akan bantu Abas sampai sembuh. Begitu, saya permisi dulu, Pak Haji. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Red, sini. Duduk. Apa? Gimana? Ngomong apa nih, Teh? Lo ngomong apa? Tadi naik-naik suruh duduk mau ngapain? Pokoknya begini. Duduk, buset. Aduh. Wah, banget. Kaget. Ini sampai nempel. Taruh. Ini bukan apa-apa. Yang kita ngeriin, zaman sekarang lagi musim telur. Error. Maksudnya begitu. Telur. Awas. Buk, kata juga. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hah? Duit, Red! $1 nih! Adik kawin sama si Rosa, ya Allah! Ya Allah, terima kasih, ya Allah! Saya juga mau ngelamar Ayang Munara, ya Allah! Yang belam, ya Allah! Itu kebo siapa yang lagi dipotong sih? Pak, kalau menyanyi jangan sore, jangan di sini, Pak. Sore jauh dikit, Pak. Jauh dikit. Ada yang ngambil padahal gue hayal. Nenek moyang gue bisa malah kalau gue kasih tau duit ke nenek moyang gue ke lulu gue hayal. Kau pada juga bingung. Ngomong apa sih? Ocit, korek. Ocit, itu walang gue itu walang gue. Emang lagi nyari apaan sih tuh? Duit. Apa? Nyari apaan emang kok? Duit! Mau dari tadi? Luwek banget! Luwek makanya gak ngerti. Itu luwek, weh. Luwek lah di mana, weh. Luwek. Lu orang kalau gak percaya, itu duit tam, haya. Bukan duit beneran. Kalau gak percaya, buka! Cuma. Haya, buka kalau gak percaya. Iya ya, dalamnya buka. Kok duit gede banget? Kayak kotak dodol. Ayah. Ini kok duit kayak geplak begini sih bangunan cetakannya? Iya sih. Lu ketahuan lu orang yang malingnya kan? Lapornya lu orang, gue lapor ke kantor pos sekarang juga. Tadi ada yang nembong, no, ada yang iseng. Ada yang lempar. Kayak gini doang. Aku tuh juga, kira duit beneran. Aduh, ayah. Wow, istimewa. Saatnya gua ambil uang Haja Ida. Gua harus lewat genteng supaya bisa mencapai tempat yang gua tuju. Waduh, lewat mana nih gua? Lah, on banget gua. Ya, dan kecoa roman-romannya gue nyium bau maling nih. Dah, gue maling gimana? Kalau menurut jantung si Kumbang Jagat, ini bau mah orang yang mau mati nih malam. Hello. Lu berdua pada salah. Ya jelas, gue bau mayat. Sama. Tadi gue gak tau begitu. Cah botak. Aduh, reski banget. Kukuruyuk! Ayam ini udah ada ayam berkokok ya? Kukuruyuk!
biasanya tuh kalau kayak gini ada janda lagi hamil luar nikah. Ya, bagaimana ada janda luar nikah lu? Kapan lakinya kagak? Udah dah, udah kita jalan, kita nyari lagi. Kita keliling deh. Yuk, kali aja dapet. Dapet maling. Janda. Ya. Tiga anak kecoa udah pergi. Sama kamu. Makannya jorok, makan jambal nih. Iya, aku habis makan jengkol. Ngantuk aku. Nyungsep lagi lo. Lagi punya hidung tajem-tajem banget sih jadi nusuk bangku tuh. Hidungannya pesek gak? Ini ada apa sih rame-rame begini? Pagi-pagi udah masuk rumah orang lo. Bang Haji Soleh yang baru terbangun dari tidur, tadi ada yang teriak-teriak minta lontong, makanya kita masuk kemari, Bang Haji. Minta lontong, masih timbel komplit sekalian. Maksudnya? Tolong. Iya, begitu. Lagian, wah aja ngapain sih teriak-teriak kok? Udah kayak tarsan kota. Di rumah punya teriak-teriak. Emang apa yang hilang sih? Ada yang hilang ya? Amplop. 7 busrak! Tiba amplop hilang. Segitu kencengnya ngomong pakai teriak-teriakan. Udah kayak mau lahiran aja, Bu Haji. Amplopnya isinya duit, kampret. Emangnya Umi punya duit? Oh, tahu nih, Bu Haji. Mpok kan sehari makan cuma sebutir doang gak sih? Punya duit dari mana? Buset deh. Mpok, lu udah kayak ayam main patol-patol aja. Enak aja lu. Ke Bekasi. Pak Haji, emang duitnya berapa sih? 80 juta. Mi, Umi dapat duit sebanyak itu dari siapa, Mi? Itu duitnya si Ija. Dia dikasih duit sama si Adam buat ke Mekah. Tapi Umi maki-maki dia. Tahu-tahu duitnya dikasih sama Umi. Terus duitnya sekarang hilang deh duitnya. Oh, ini udah kagak salah lagi. Udah kagak salah lagi, gue tahu ini. Gue tahu dia pura-pura setuyo. Suwe banget, gue tahu ini. Gue juga tahu. Kan, ini kan setali tiga uang kan. Tahu, tiga-tiganya pasti tahu lah. Tuh, sepatunya ketinggalan. Kelihatan tuh bentuk-bentuk bijak sepatunya ya. Sepatunya kan kayak palak lele tuh. Begitu bentuknya. Siapa lagi, Cid? Udah jelas nih, aduh. Tinggal nomprok doang orangnya. Sudah, kalau kita sudah tahu siapa pelakunya, langsung aja kita beraksi untuk menangkap, meringkusnya. Kita jebloskan dia ke dalam kandang kambing. Kandang kambing dulu baru ke penjara. Siap? Kandang kambing harus ke penjara. Ya, baik. Berangkat! Ha ha ha.
Ayang Beb, Ayang Beb. Jaki, ada apaan sih pagi-pagi teriak-teriak gangguin orang aja? Ayang Beb yang cantik kayak anak itik yang keteknya bau keripik. Abang datang kemari, tara! Akyu bawa uang 80 jeti. Malah Akyu genepin jadi 100 jeti gitu loh. Nih, ambil Ayang Beb. Wow, istimewa. Mbak Jaki, lu habis maling dari mana? Hah? Lu nyolong duit siapa lagi sih? Waduh, waduh, Ayang Beb. Enak aja itu uang bukan hasil nyolong. Tapi abang minjem sama temen abang. Ngembaliinnya MMG. Mau-mau gue. Ya Allah, gimana ya? Ternyata Bang Jaki serius mau balik sama gue. Tapi kalau dia masih maling, gimana ya? Eh, Ayang Beb. Cilubah. Ayang Beb. Kenapa bengong sih? Kayak tokek lagi galau. Bang Jaki, Naro itu cuma ngetes keseriusannya Bang Jaki. Wow, istimewa. Berarti abang lulus tes dong. Soalnya abang udah penuhin uang yang Ayang Beb minta. Aduh, terima kasih Ayang Beb. Warga kampung, gua akan rujuk sama Ayang Beb Munaro. Warga, woi warga. Eh, gerobak pangsit. Lu kagak bakal bisa ngerebut Ayang Beb gua. Lu pacarannya sono bekicot sawah. Istimewa. Makasih Ayang Beb ya, makasih. Muah. Wah. Jadi Anda yang mengambil dompet saya? Bang Jaki! Lu tuh emang kebang. Iya, Ayang Beb. Sekarang ikut saya, sekarang. Ayang Beb! Jalan! Ayang Beb! Ayang Beb! Jalan! Bapak! Kayaknya gue gak mungkin balik lagi sama Bang Jaki. Ah, mami cantik, Ayang. Ya gak bakalan selingkuh lah, masa gue berani sih. Kurang apa mami cantik, pakai no demplong. Gue pakai selingkuh segala. Ayo, gak mungkin lah, sumpah beneran, sumpah beneran. Gue pasti setia setiap saat. Aya, oi oi, udah ya, oi oi oi, sampai ketemu. Aya. Kutu kuplek. Kutu kuplek. Semau. 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 Gak ada aja. Bayangin mula. Tiap hari malam-malam. Kok? Emang. Kalau lagi emosi. Lu pengen makan apa gitu. Tapi sebel lah si Ping-Ping. Udah habis lagi yang tadi gue beliin. Ini dari Ko Ahong nasinya belum Naro makan. Apa? Lu ngomong dari tadi. Mak calon mertua, pokoknya kalau masih ada Ocit, kerjaan mak bakal ringan. Seperti kapas yang bertebaran di muka bumi ini tanpa beban dan sayap. Makasih ya, Cid. Ocit selalu bantuin mak. Makasih ya. Mak calon mertua, selain Ocit sebagai RT profesional di daerah kampung bengi dengan senangnya, Ocit ini kan calon menantu, mak. Supaya pura-pura setuju. Ada papi Ocit. Eh? Lala, Akmal? Ada apa, nak? Ajarin kita nyanyi dong. Yang ya. Lagu ngebeat-ngebeat. Yang Ayang Moon. Kalau lagu Papi Ocit itu agak ngebeat, agak ngebas, ada melodainya sedikit, sehingga ketukan nada itu sangat indahnya. Lagu ini memang sudah kesohor, nak. Di seluruh pelosok-pelosok kampung, sampai ke pelosok-pelosok kota Jakarta. Sampai juga ke mancanegara. Sampai sana, no. Los Angeles. Itu tuh Bapak Obama yang suka lagu itu juga. Kita dengerin rame-rame yuk. Buat lagu yang berjudul Munaro. Di saat aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaro.
Cit sebenarnya baik banget orang. Apa dia aja ya yang jadi jodoh si Naro? Kok belum keluar juga dari materialnya Ahong. Stop. Pak Lo. Ahong, lo kan pemilik material. Kenapa lo mesti nganterin Munaro? Apa urusannya sama lo? Gue mau nganterin Munaro ke rumahnya sekarang juga. Apa urusannya? Kenapa? Lucu. Emang ini calon bini gue. Gue yang sabar dari antar jemput kemarin. Siapa suruh? Kesepakatan. Sama yayang gue. Si Babe baik banget tiap hari pengen antar jemput Naro kerja pakai sepeda. Padahal kan umurnya udah tua, tapi gak ada capek-capeknya. Lu yang mata kelanjang. Hah? Kelanjangnya wutut lagi. Lu. Gue pakai kacamata. Lu mata kelanjang. Lu apaan lu? Udah. Bentar. Pasti langgan awe. Si mami cantik. Ini apa-apaan sih? Kagak ngerti banget udah tua-tua bangka udah bawa tanah segala nganterin demana saya. Apaan sih ini? Apaan lu? Beh. Babe gak nganggap anak sama sekali. Ocit ini kasih waktu dong, Beh, buat apa yang mau naruh bedemenan. Agak mengalah pisan ya. Menghalangi lo. Paling nih. Gumer, mengalah pisan sama sekali. Mengalah pada benar saya. Mami udah dulu ya, Mami. Gue mau banyak jam kirim beli barang Munaro. Segala. Ayo Munaro. Ya Mi, ya Mi. Ya, tutup dulu ya Mi ya. Nanti telepon lagi ya. Gue mau ngantar barang dulu. Ayo Munaro, aku menurut ada si Plengki. Wah! Pantes tangannya kasar banget. Jangan-jangan Munaro berubah sih. Munaro nih. Ini bukan Munaro, menjidodin lu! Woi, banget lu main pegang, cepet-cepet aja lu. Situ Babe Pader, Ahong, agak ngerti gak mengalah. Bener-bener Torski! Suwai! Woi, mengandalkan si Munaro. Si Plengki duluan pasti. Apes, woi. Masih!